Assalamualaikum dan hai, saya Izham. Saya Ana. Okey, pada hari ini kami ingin menceritakan sejarah tentang penyu yang berada di Bukit Cik Hawa. Mana bis? Teman Azad naik motor ni. Okey, okey, okey. Siapa tak tahu bukit tu macam ada kawasan. Nak naik lah. Ini masa dah siap benda ni. Jadi macam dia tepat je dengan sana. Bahala. Tepat sama bahala tu. Okay, assalamualaikum dan hai. Saya Izham. Saya Ana. Okay, pada hari ini kami ingin menceritakan sejarah tentang penyu yang berada di Bukit Cik Hawa. Okay, pada mulanya ada seekor penyu betina yang suka memilih batu disebabkan penyu ini terlampau leka untuk mencari haruman dari sebatang pokok sehingga dia sehingga waktu subuh. Jadi dengan izin Tuhan, dia disumpah menjadi batu di Bukit Jawa. Okey, hari ini menyebutkan rasa simpati terhadap semua penyu dekat sini. So dia datang sini untuk bertelur dan menjenguk nenek moyang mereka di rantau abang. Okey, berbalik kepada sederhana tadi, penyu-penyu yang datang untuk bertelur dan menziarahi nenek moyang mereka dan merupakan salah seorang daripada salah seekor daripada mereka akan mengorbankan diri di kampung paya atas simpati kepada nenek moyang mereka. Okey, kalau kita tengok struktur daripada batu ini, kita dapat lihat yang ini ialah kepala penyu. Okay. Ini ialah mata dia. Nampak warna putih ni ialah mata dia. Okey. Kalau di sini kita nampak ini merupakan cekerang. Cekerang penyu tersebut. Kemudian kita nampak tahu yang ini ialah kaki. Ini kaki dia. Okay. Di belakang dah tak berapa jelas sangat disebabkan oleh faktor hujanan panas. Kita tak bendung batu ni dan dia akan menghakis. Okay. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Untuk sampai ke sini, kita harus melalui Pekan Rantau Abang dan kita akan mendaki Bukit Cik Hawa sekitar 15 minit saja. Selepas itu, kita akan nampak monumen yang sangat besar dan kita akan nampak batu yang berada di belakang saya lah. Jika kita ingin datang ke sini, kita perlulah menjaga kebersihan, menjaga alam sekitar, jangan buang sampah demi menyelamatkan hazanah untuk generasi akan datang. Itu sahaja.